Ih, Bapak dia itu bilang cuma rotasi penyegaran supaya Pak Mahyudin banyak jabatan. Jadi nanti kalau dia akan datang dipromosikan jadi menteri gampang katanya banyak jabatan. Kan bullshit aja yang gitu. Sudah menghadap Pak ARB selaku Ketua Dewan Pembina, beliau menyatakan tidak pernah menyetujui untuk ada rotasi. Karena apa urgensinya tinggal setahun aja, kita kan lebih fokus pada pemenangan pemilu mestinya, bukan mengurusi hal-hal yang bisa menimbulkan potensi-potensi perpecahan di internal. Saya tidak berbicara berkonflik, tapi saya pasti akan membela diri, membela hak-hak saya sebagai kader Partai Golkar. Meskipun menimbulkan kegaduhan di Partai Golkar ini kan bukan punya Pak Erlangga sendirian, punya kita semua termasuk saya.